Itu masih proses ya. Nah, kalau kayak konten kan kita janji. Oke. Nah, ada tamu dari lain ini bisa gitu. Sama saja. Ini siapa ini? Ini adik saya. Baru datang ini kan? Ya, sebenarnya sudah dari dulu tadi lah. Menggunakan cuma masih ada kepentingan ini tadi, jadi saya tinggal sebentar. Mohon maaf ini mengganggu. Betul. Malah ramen kalau alhamdulillah. Alhamdulillah ini saudara saya yang mamai. Lama tidak ketemu. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu lagi. Semoga nanti di akhirat kita ketemu lagi. Tetap jadi saudara. Barakallah. Selamat malam dulu nanti di sini ya. Apa kita mau bertarung dulu? Sepertinya nanti. Kayaknya kita mau bertarung dulu ini. Iya. Nah ini gini kan. Satunya. Tujuan kami adalah silaturahim. Nah, guna untuk hal-hal yang sudah terjadi ini biar tidak ada simpang siur informasi, karena banyak sekali saudara-saudara kita yang lagi menyimak, dan tentunya kita menjadi sahabat harus saling peduli dengan sahabatnya yang lain. Jadi tujuan kami di sini bertakayun dan juga tentunya memberikan sesuatu hal yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Seperti itu. Saya sangat berterima kasih atas kunjungan silaturahmi panjenengan di sini. Dan saya sangat siap sekali untuk diuruskan, untuk dinasehati. Karena itu berarti bentuk kasih sayang panjenengan terhadap kami yang ada di sini, terutama untuk saya. Jadi saya sangat bersyukur sekali dengan utama datang ke sini, itu suatu kebahagiaan karena bisa ke sini. Alhamdulillah, terima kasih. Dan insyaallah saya siap untuk menerima semua nasihat yang panjenengan berikan kepada saya. Karena panjenengan memberikan nasihat itu pun berarti bentuk kepedulian panjenengan terhadap diri saya. Alhamdulillah. Apapun yang kira-kira tidak, mungkin tidak menyenangkan atau mungkin tidak pas, bisa dipaskan lah gitu. Karena ya saya sendiri manusia biasa, tentu tidak lepas dari perbuatan yang tidak menyenangkan. Mungkin ada perbuatan saya yang mungkin tidak menyenangkan, atau mungkin ada perbuatan saya yang kelewatan yang membuat hati seseorang sakit hati, kan saya tidak tahu itu. Tapi saya mohon maaf lah yang sebesar-besarnya kalau ada mungkin ada perbuatan, ada perkataan yang tidak menyenangkan di hati panjenengan semuanya. Ya, kami juga sebaliknya mohon maaf jika ada berbeda kata dan lain sebagainya. Ya tentunya kan kami berusaha untuk
menyampaikan sesuatu hal yang memang bisa kita petik hasil dari semuanya. Ya bukannya kita lebih baik daripada apapun, tidak. Tetapi kita juga harus siap menerima saran-saran, masukan dan lain sebagainya. Jadi saya sebagai kami ini terutamanya, jadi sahabat itu tidak ingin sahabatnya dalam keadaan jatuh dibiarkan. Nah seperti itu. Dan tentunya yang menyimak juga sangat-sangat menginginkan klarifikasi ataupun maksud tujuan daripada kenapa kok seperti ini. Jadi sebenarnya kita nggak ada masalah, hanya saja mungkin cara sahabatnya itu pengemasannya berbeda dengan yang lainnya. Jadi memang agak-agak seperti itu, tapi kan intinya tujuannya baik gitu. Ya saya sangat senang dengan apa yang panjenengan lakukan, dan saya berharap juga dari diri dalam sendiri supaya tidak ada kebencian. Bila terjadi hal semacam ini kan, sekarang panjenengan kesini kan menandakan bahwa panjenengan itu ingin membenahi, bukan membenci. Kalau hanya sekedar berbicara saja tapi tidak menemui dan tidak klarifikasi, itu namanya membenci. Dan saya sangat bersyukur ya dengan mau datang ke sini langsung bertabayun, berklarifikasi, melihat secara langsung dan bertanya secara langsung, bukan hanya melihat tapi juga mendengar, bukan hanya melihat dari kejauhan tapi juga secara langsung, itu akan lebih baik daripada hanya sekedar melihat videonya saja. Seperti Bapak tadi, pasien yang ada di sini, kalau dilihat videonya kan itu seperti itu, perutnya ibunya berlubang dan tidak bisa melihat kan, alhamdulillah bisa melihat seperti itu kan. Jadi kalau dilihat tayangannya seperti nggak masuk akal dan sebagainya, tapi ternyata kan ada yang seperti itu. Jadi dari awalnya sendiri atau asbabun nuzulnya sebelumnya itu biar tahu kayak gitu. Jadi biar tidak hanya melihat dari tayangannya saja, tapi pada realnya, pada kenyataannya gitu. Ya alhamdulillah dengan seperti ini menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam hati panjenengan tidak ada kebencian. Dengan terbukti panjenengan datang ke sini langsung klarifikasi, melihat secara langsung, ini insyaallah dengan tujuan panjenengan untuk membenahi, dan saya sangat menerima dengan sangat baik. Matur suwun sangat. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Dan juga untuk sahabat semuanya, kami juga dari Mr. E Channel, mohon maaf jika ada singgungan kata dan lain sebagainya. Tentunya inilah memang akibat daripada aksi yang terjadi. Jadi harus siap direaksi. Saya terima kasih banyak karena sedikit banyak juga bermanfaat untuk kami. Dan jika ada salah kata-kata saya juga mohon maaf. Dan saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh lover saya, seluruh subscriber saya, untuk jangan pernah membenci siapapun yang membenci saya, termasuk orang-orang yang mungkin mengkritik saya dan mungkin juga membuli saya atau mencaci saya. Jangan pernah membenci mereka, karena ada hikmah di dalam setiap kejadian. Dengan adanya kejadian ini pun juga kita bisa belajar bahwa tidak semua orang yang mengkritik kita, bahkan mencaci kita, itu membenci kita. Ada kalanya mereka sayang kepada kita, tetapi dengan cara yang berbeda. Yang jelas jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Mr. X. Ini adalah teman baik saya yang sempat memusuhi saya, sempat mengkritik saya, sempat membuli saya, dan sekarang menjadi teman baik saya lagi, dan semoga kedepannya menjadi teman baik selamanya sampai di akhirat. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Mr. X. Ya mohon maaf, jadi tentunya ini cara sahabatnya mengingatkan sahabatnya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Okay. Dan saya berharap untuk semua yang membenci saya, untuk semua yang mengkritik saya, atau untuk semua yang membuli saya, bisa bersilaturahmi,
bisa saling bertabayun lah. Saya tidak apa-apa kalau saya dibenci, tapi yang saya sayangkan nanti membenci itu akan menyakiti diri sendiri gitu. Boleh membenci kelakuannya, tapi jangan membenci orangnya. Kalau memang kelakuan ada yang tidak baik, ya saya rasa memang saya bukan orang yang baik, ya ditemui silaturahmi dan klarifikasi. Oke, seduluran selawas-selawas saya kepelasai Gusti Allah. Saya pribadi sebagai Gusamsudin, tapi sekarang nama saya itu Mbah Din. Saya pribadi sebagai Mbah Din, mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk semua saudara-saudara kita di manapun berada. Mohon maaf kalau ada kata-kata, perbuatan yang mungkin tidak menyenangkan atau menyakiti hati. Semoga saya dimaafkan dan semoga Allah mengampuni dosa saya dan kita tetap menjadi saudara, seduluran, selawat-selawat yang mulasi Gusti Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobat-sobat subreker semuanya. Subrek, subrek ya. Kalau punyanya beliau ini enggak perlu subrek, wis banyak subreknya ini. Kalau punya saya masih subrek-subrek nih. Walaupun banyak unsubrek. Ya, is alhamdulillah. Ya, saya hadir di sini wis bisa bertemu dengan beliau. Dan tentunya diberikan kesehatan semuanya, sehat walafiat. Dan dengan adanya semua kejadian yang sudah ditayangkan di media apapun, ya tentunya di peryoutuban yang cukup nyeleneh-nyeleneh, ya namanya ada aksi, ya tentunya ada reaksi kan gitu. Yep. Ya, kalau nggak gitu ya nggak gimana kan gitu. Jadi tentunya membuat pelajaran yang sangat luar biasa. Ya tujuannya semuanya tujuannya baik, cuman caranya beda-beda dengan karakter yang masing-masing. Tentunya bukan tujuan untuk menjatuhkan ataupun menfitnah untuk kepentingan kita, tidak. Arti sahabat itu adalah yang dimana sangat penting sekali kita saling ingat-mengingatkan dan juga saling memperhatikan, walaupun beliaunya tidak memperhatikan. Ya repot kan gitu ya. Terus gini, pokoknya saya kalah tuh ya kalau di sini ini. Enggak tahu kenapa ini. Apa banyak lukisannya itu saya enggak tahu. Jadi gini sobat ya, tentunya jangan seujon, saya tahu lek seujon semua ya. Jadi di sini bukan mister kemarin kok jadi sahabat, terus tiba-tiba jadi musuh. Sekarang jadi sahabat lagi. Bunglon mister ini. Kemarin yang asli musuhan. Lek kemarin asli musuhan. Teman musuhan. Teman musuhan ya teman lagi. Jadi ya intinya apa? Setiap cerita itu kan ada awalan, ada pertengahan, ada akhiran. Yang penting apa? Hasil. Hasil akhir. Mana ada yang mau mencari hasil awal, kan enggak ada hasil akhir. Awalan ya hanya masih ini saja. Jadi seperti itu guys. Nah, itu basa-basi saya enggak sungkan sama suhu-suhu ini, tapi kalau sama suhu ini saya takut kualat. Nanti tentunya wajah baru. Nah, jadi nanti biar diperkenalkan dan lain sebagainya, tapi nanti biar saya dulu yang ngomong. Oke sobat, jadi dengan adanya yang kemarin-kemarin itu lain sebagainya adalah tujuan untuk mencerdaskan kita semua bahwa jangan ditiru yang tidak baik dan yang baik itu ditiru. Sebenarnya itu baik, hanya saja kadang-kadang itu cara pengemasannya yang berbeda. Nah, di sini kita sudah sampaikan banyak-banyak hal. Ya saling tarung ini tadi, tarung ilmu. Nah, ilmu jungkerwalian sampai ada yang ngayang di atas gitu. Ya alhamdulillah, tapi enggak di anu. Ini nganulah. Nah, terus alhamdulillah hasilnya juga baik, dan teman-teman yang pro dan kontra itu hal yang biasa. Ending-endingnya seperti apa? Silakan, namanya setiap tontonan itu memang harus seperti itu. Dan tuntunan pun ya perlu harus dikoreksi. Nah, itu tergantung masing-masing. Jadi ini tadi sudah kita sampaikan bareng-bareng. Saya salah, saya sudah dimarahin, ya kan? Beliau salah, saya enggak berani marahin. Beraninya langsung tak up aja di media gitu. Seperti itu. Jadi seperti itu sobat. Nah, tanpa basa-basi, jadi tidak ada tinding aling-aling. Saya punya seperti itu karakter Mr. X, dan di sini
kita untuk meluruskan. Dan alhamdulillah saya sudah buktikan itu ada yang nantang saya. Coba kalau berani dan gitu. Saya ngapain enggak berani, wong kita juga enggak ada masalah. Hanya saja niatan baik itu harus dilakukan dengan yang baik. Bukan berarti kita harus ini. Kadang-kadang harus pisang ini harus dilempar gitu. Kenapa? Malu. Nah, kayak kameramen ini malu makan pisang, kita lempar aja. Kenapa? Padahal nanti kalau enggak ada yang tuan rumah, ini diambil pisangnya. Seperti itu kan juga baik walaupun hanya melempar. Lain kedipi mata tek diam-diam gitu. Oke lah. Seperti itu bercanda-bercanda saya ya, yang tayangan saya yang enggak baik ya jangan saya diambil. Terus enggak ada unsur apa-apa dan lain sebagainya, saya di sini baik kok kemarin enggak baik terus tiba-tiba baik dan lain sebagainya. Enggak, sebenarnya sudah baik semua, hanya saja itu tadi karena ada yang pengemasannya berbeda. Jadi tidak ada unsur apapun dan bagaimanapun atau di belakang layar tidak ada. Hak nilai ta'ala enggak ada. Dan tentunya saya sudah disumpah untuk itu ya. Disumpah. Seperti apa nanti kita kasih tahu sumpahnya seperti apa. Terus juga setelah saya namanya Mr. Ik mengungkap fakta realita hidup. Dan misteri bukan promosi saya ya. Bukan promosi. Nah, mengungkap fakta realita hidup dan misteri. Di sini kita ungkap faktanya. Di mana kita masih katanya kata siapa, benar tidaknya kita harus buktikan, datangi dan mengetahui bukan dari satu sepihak saja tapi juga beberapa pihak kita harus korek, harus apa namanya, ditanyain sebagai saudara yang memang benar-benar beriman. Kalau saya enggak, makanya enggak tutupi karena saya enggak baik, tapi saya memberikan sesuatu hal yang baik untuk jenengan gitu. Oke, seperti itu sobat, enggak jauh-jauh lagi. Intinya alhamdulillah saya tadi melihat ada santri-santrinya yang luar biasa ini, sampai saya kenyang kopinya aja habis berapa 3-4 enggak tahu, jangan ditambahin ini, enggak tak minum biar enggak ditambahin. Diminum. Dosa diminum. Ini sudah kembung ini. Wow. Pisang sudah tinggal ini tadi segini. Nah, terus santrinya alhamdulillah atas bimbingan santrinya, jangan salah paham. Kalau beliaunya okelah enggak apa-apa dicaci maki, tapi kalau yang sebenarnya itu sekarang pesantrennya ini dirubah menjadi pesantren itu benar. Dan belum pesantren jadi pesantren. Jadi pesantren pokoknya. Ya, cuman gurunya berbeda gitu ya. Nah, gurunya berbeda. Cret, nah gitu. Kalau nanti muridnya diajari kesaktian sama beliau, nanti ngayang ke langit semua. Jadi gitu. Jadi di sini perlu adanya penyaringan. Nah, yang berat-berat dikasihkan ke beliau, yang enak-enak ke juragan. Balik. Oh gitu ya. Ke juragannya, nah seperti itu. Oke lah, jadi seperti itu sobat. Nah di sini kita langsung saja. Nah seperti apa dan tentunya besok mungkin akan dijelaskan lebih lanjut. Sekarang dengan perkenalan dulu. Dengan Nawawi Pak Yai itu Nawawi Pak Yai ra tepak lek grayai ra tepak kabeh soalnya. Oh Yai itu lek grayai tepak to nggih. Yai iki ae wis Yai ya. Ora jawaban gitu. Ya iki enek wong iki. Ini Pak Yai tepak lek grayai. Nggih, terima kasih waktunya Mr. X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat doa sedulur semua kita semua bisa berkumpul di sini. Silaturahmi nyambung rasa. Ikuti ada lain hanya saling tawan wal diri wa ta'awan wal ismi wal tuan. Jadi saling menasihati dengan hal kebaikan. Jadi sebagai saudara seiman, seagama itu wajib. Apabila saudara yang satu sedang sakit ya kita bantu untuk mengobati. Saudara yang lain pas lagi susah ya kita bungahkan. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kedatangan beliau bisa hadir ke sini yang sudah memberikan banyak pembelajaran bagi kita semua. Saling mengisi dengan hal-hal yang baik kedepannya agar menjadi lebih baik lagi insyaallah.
dan yang kedua kalinya ya seperti ini jamuannya seadanya, karena di sini ya ya seperti ini, jadi sekedar memberitahukan bahwa memang beberapa tahun yang lalu atau beberapa belakangan kemudian itu memang di sini sebuah padepokan, dan alhamdulillah atas semangat giroh beliau Gus Samsudin beserta keluarga ini untuk dikembangkan lagi ke depannya agar apa yang beliau miliki itu benar-benar membawa manfaat maslahat bagi orang banyak, sehingga di sini menjadi tempat pendidikan madrasah diniyah yaitu Pondok Pesantren Salaf Nur Syifa Nusantara. Mudah-mudahan dengan munculnya atau niat beliau yang sangat mulia ini, Pondok Pesantren Salaf Nur Syifa Nusantara benar-benar membawa salah satu tanaman jariah bagi beliau Gus Samsudin beserta keluarga, benar-benar membawa manfaat maslahat bagi seluruh masyarakat umumnya. Dan insya Allah nanti mungkin satu hari ke depan, besok malam insya Allah kita adakan berokoan barokahan atas penerimaan mandat atas nama Pondok Pesantren Salaf Nur Syifa Nusantara. Ya insya Allah nanti kita adakan agenda tasyakuran yang yes untuk bersyukurlah, karena semua itu ada hikmah daripada dibalik semua apa yang sudah terjadi, sehingga mari kita mengoreksi kebaikan semua, jadi agar kita juga dikoreksi kebaikan itu. Dari saya terima kasih dan saya ucapkan ribu maaf kepada saudara-saudaraku semua atas apa yang sudah terjadi. Mohon saran dukungan serta nasihat agar kita menjadi yang lebih baik lagi, yang lebih manfaat bagi semuanya. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi seperti itu sobat, ya, sangat formal sekali saya rodok gimana ini. Langsung saja ke guru besar. Monggo. Aduh. Gini sih. Oh tenan. Ini ngomong apa ya aku ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, malam ini kita kedatangan saudara kita dari Banyuwangi. Namanya, nama channelnya Mr. X. Nama aslinya dirahasiakan. Dari Banyuwangi. Beliau ini saudara saya, insya Allah saudara bukan hanya di dunia tetapi juga saudara sampai nanti di akhirat kelak yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Malam ini beliau datang, jujur saya agak kaget dan gak menyangka ini ada saudara saya yang datang. Jadi beliau ini datang pada awalnya saat saya itu masih belajar lah di salah satu tempat lah kayak gitu. Waktu itu saya sedang belajar karena penasaran. Akhirnya saya ketemu sama beliau ini. Beliau datang ke saya, bertemu dengan saya pun juga awalnya saya tidak kenal. Ini beliau ini siapa itu. Tapi intinya ya siapapun orangnya saya terima. Nah, niat kita itu baik. Dan saya yakin sesuatu baik pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Kalau ternyata diterima tidak baik, ya tidak apa-apa.
terserah siapapun itu orangnya. Pentingnya kita harus baik kepada siapapun. Alhamdulillah saya bisa bertemu beliau. Sampai akhirnya beliau bahasa kasarnya itu menyerang saya lah. Menyerang saya atau mengoreksi saya. Intinya membuli saya lah. Dan itu semuanya, kalau sekarang saya dilarang bilang demi Allah sama kiai saya. Itu apa kalau bahasanya ya, itu tenanan itu. Saya tidak berani sumpah karena dilarang sama kiai saya. Tapi yang jelas itu ada suatu hal benaran tanpa ada setting-settingan. Apapun itu benar-benar ada, dan kalau bisa sumpah ya sumpah saya. Itu tidak ada setting-settingan. Saya kaget jujur. Ini beliau menemui saya, ini tiba-tiba ada di samping saya, terus saya anggap saudara saya, kok tiba-tiba nyerang saya? Ini ada masalah apa gitu loh. Padahal beliau makan dengan saya, bahkan sholat di sana pun saya juga di kamar waktu ada beliau juga, terus makan pun kita satu meja dan sama dengan bersama-sama lah begitu, dan tidak ada masalah apa-apa, tiba-tiba nyerang saya. Tapi ya enggak apa-apa, itu memang sudah memang harus seperti itu. Dengan tujuan, saya anggap beliau tujuannya untuk menasihati saya begitu. Dan saya sangat senang dengan apa yang beliau lakukan. Sampai akhirnya saya kaget. Tadi malam itu ada salah satu anak saya, karyawan saya itu bilang, "Bah, ini ada Mr. X mau bertabayun, mau bertemu, kirim screenshot ke saya." Lalu saya baca, "Saya mau ketemu jenengan." Bahasanya masih kasar. Enggak ada kata saya mau silaturahmi, kita baik-baik saudara, enggak ada. "Saya mau ke sana. Saya mau bertabayun. Terima monggo, enggak juga enggak apa-apa." Begitu, masih ada screenshotnya sama saya. Itu saya diam. Lalu kiai saya ini, beliau saya kasih tunjuk, ini ada seseorang yang namanya Mr. X. Ini dulu teman saya. Enggak tahu tiba-tiba dia nyerang saya. Enggak tahu saya itu kenapa, apa mungkin beliau itu benci sama saya gitu. Terus saya kasih tunjuklah ke kiai saya. Terus kiai saya bilang, "Wah, ini niatnya bagus. Diterima." Batin saya memang mau saya terima gitu. Tapi terasa lebih mantap lagi ketika kiai saya bilang diterima. Niatnya itu baik. Akhirnya saya balas pun dengan bahasa yang disampaikan oleh kiai saya. "Iya, saya tunggu, saya terima," gitu. Bahasanya cuma singkat begitu. Saya cuma mengambil ini sebenarnya yang kiai saya, mungkin beliau enggak tahu kalau enggak saya enggak ngomong. Jadi saya itu hanya berkata sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. "Iya, saya tunggu, saya terima." Itu aja sudah cukup. Setelah saya WA ke, saya balas WA-nya Mister ini, akhirnya beliau datang ke sini. Datang ke sini pun masih enggak kayak orang mau bertamu, enggak. "Saya udah datang nih, diterima enggak?" gitu. Wah, luar biasa itu. Bahasanya itu loh, masih ada WA-nya. Ini saya demi Allah. Enggak. Ya, ini saya enggak boleh sumpah, malah sumpah lagi. Beliau bilang ke kakak saya, "Saya sudah sampai nih." Ambil ada fotonya padepokan. "Diterima enggak? Kalau enggak saya pulang," gitu, Yai. Terus ini orang gimana tuh, kata saya. Kayak gitu. Ya, akhirnya saya balas, "Iya, saya nanti pulang. Saya lagi perjalanan." Gitu, saya perjalanan. Karena memang saya enggak di rumah sini. Jadi banyak orang yang enggak tahu bahwa sebenarnya tempat ini ya, sekarang ini tempat pondok pesantren, tempat ini tempat ngaji. Saya punya rumah sendiri dan saya pun juga bikin rumah di belakang dari bambu, itu rumah saya. Jadi ini semuanya sudah saya sampaikan ke kiai, tempat ini digunakan untuk ngaji, digunakan untuk sholat, untuk pondok pesantren, saya tempat tinggalnya di belakang. Sudah saya sampaikan. Dan bahkan saya menyampaikan, untuk makan pun saya dari hasil kerja saya sendiri, saya enggak mengambil sama sekali dari pondok. Uang pondok ya untuk pondok, ini saya pertanggungjawabkan dunia akhirat, apa yang saya sampaikan ini. Tanpa berniat untuk ngapi-ngapi awakku dewi itu, enggak. Jadi ketika beliau datang terus bilang WA saya kalau saya sudah di sini, diterima apa enggak? Ini ujian yang kedua kali menurut saya. Ujian yang ketiga kali, Yai. Kedua, ketiga. Yang pertama beliau datang ke saya baik-baik, terus setelah itu nyerang saya.
Saya apa saya marah? Enggak, ya wis lah ini orang nasihatin saya, ya wis lah enggak apa-apa. Ujian yang kedua ya. Ketika sudah ke sini Yai, masih mau ngomongin enggak enak juga. Bayangkan panjenengan coba. Coba sampean bayangkan. Ada orang yang datang ke sampean, datang baik-baik, ngajak berteman. Setelah itu tiba-tiba nyerang Yai. Sudah nyerang, datang lagi, bahasanya enggak enak. Coba diri kamu gimana? Tapi alhamdulillah saya anggap ini loh yang dimaksud dengan kasih sayang Allah. Ini loh, kamu itu kalau benar-benar baik ya harus disertai dengan kesabaran dan keikhlasan. Gak bisa kamu baik terus ada orang gak baik sama kamu terus kamu jadi gak baik, itu namanya gak sabar, gak ikhlas. Itu yang saya rasakan. Terus akhirnya alhamdulillah tadi saya datang ke sini, yainya lagi ngaji. Ya memang saya memberikan kesempatan untuk yai menerima tamu yang ada di sini yai, karena memang ya ada tamu-tamu kita yang datang yang sakit itu minta didoakan. Akhirnya ya saya cukup menyalami dulu mister, terus setelah itu saya tinggal untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, karena mereka sangat membutuhkan. Bukan hanya menyelesaikan masalah permusuhan saya, kalau musuh dia ya saya enggak ya, dengan masalah saya sama mister ya sudahlah itu biar ditangani yai, karena kalau masalah, kalau bahasa kasarnya penyakit hati itu tanggungannya yai. Jadi di sini itu saya itu hanya bertugas secara dohirnya yai, hanya bertugas ngasih makan santri, ngasih ma'am santri, ngasih tempat tinggal santri, dan yang memberikan makanan batinnya itu yai, bukan saya. Mana dikatakan repot ya repot, enggak ya. Saya di sini hanya ngasih tempat dan makan yai. Untuk makanan batinnya itu tanggungan yai. Jadi di tempat ini kiainya adalah beliau, bukan saya. Saya itu bisa dikatakan yang cari makan dohirnya. Itu yai, izin mawon. Jadi untuk apa namanya akhlaknya, untuk makanan batin santrinya itu tanggungan yai. Saya ngasih makan dohirnya aja. Termasuk ya nanti ketika ada yang datang minta dinasihatin jenengan yai. Saya cukup yang nyuwuk-nyuwuk ya. Nyuwuk kadang mandi, kadang ya ora. Wis apa kersane Gusti Allah lah begitu. Dan alhamdulillah saya bisa merasakan dari dalam hati saya apa yang diniatkan oleh Mr. X itu baik. Karena ternyata banyak sambung-sambungan yang tidak bisa saya ceritakan dari zahiriahnya yang saya sambung sama Mr. X ini. Ya semoga saja apa yang dilakukan Mr. X ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang beliau niatkan ini menjadi niat sehingga baik di dunia maupun di akhirat, dan semoga beliau diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya mawaddah warahmah, rezekinya barokah dan terus bertambah. Sukses terus untuk Mr. X. Semoga apa yang jenengan lakukan baik di sini, yang beliau juga adalah seorang terapis, diberikan kemujaban lah satu keridhaan juga apa ridha dari Allah Subhanahu wa taala yang datang di lebih baik dari zahiriah dan batiniahnya yang saya titipkan kepada beliau. Kita memang mengobati orang secara zahirnya, tetapi pada intinya sakit zahir itu kebanyakan dari batinnya atau pikirannya. Jadi juga harus itu secara pikirannya untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan kepada pasiennya zikirnya, salatnya, ya ketenangan batinnya untuk yang diberikan Allah kepada kita. Saya ucapkan terima kasih semua saudaraku, terkhusus untuk Mr. X, yang jelas seduluran salam walasi Gusti Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.